dia panggil panas. Kita pesan kan masih di dalam pemesanan ini ya, ini ya. Untuk kaca ini kaca, jadi dia masih kelihatan view-nya. Oh ini tetap di warna ini ya, bisa kaca itu. Oh kaca juga ya. Kaca gelap atau? Ya ini ya, bisa kelihatan ini jendela gitu. Ya berawal dari boneka si Haji itu yang sering Sopo Panti untuk waktu ulang tahun ataupun satu Muharram itu kita sering untuk berbagi dari panti ke panti. Terus berawal dari tur ke Bantul waktu lawan Persija itu kita bekerja sama dengan kelompok supporter Pasar Bumi, diarahkan satu ke salah satu panti asuhan di sana. Kita berdonasi di sana dan ternyata panti asuhan itu menjadi panti asuhan percontohan nasional. Mereka kena gempa bumi kemudian membangun panti dan bagus dari sistem organisasinya, yayasannya maupun pengelolaannya. Sepulang dari itu, salah satu anggota dari kami mempunyai ide bagaimana kalau kita ini mempunyai panti asuhan sendiri. Dan ide itu akhirnya hanya berujung di obrolan warung kopi. Sampai berkali-kali ketemu, akhirnya mengerucut itu ketika saya punya ide mewakafkan tanah. Dan itu saya ngomongkan ke istri saya, berunding, oke, saya langsung menghubungi Mas Ferry selaku ketua SKJ untuk mensurvei apa mau enggak, layak enggak tanah ini untuk dijadikan satu panti asuhan. Hasilnya anak-anak nekat, oke, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah seperti ini jadinya, seperti itu Mas. Bisa tuh, sampai kok bisa kepikiran nanti mewakafkan tanah itu kan lebih gampang. Tanah ini kan sudah punya nilai yang secara ekonomi sudah besar juga bagi Pak Eko. Ya karena apa ya, ide yang bagus sekali itu hanya berujungnya itu di warkop. Cuma obrolan saja, tanpa kita ada aksi itu tidak mungkin. Terus saya mikir, oh ini ada tanah. Yang bidang tanah itu karena saya punya dua anak, tanah itu kira-kira kalau dibagi tiga itu anak saya dua dan masih sisa satu itu masih bisa kayaknya untuk dimanfaatkan untuk panti asuhan. We'll be right back.
kita dari kas SKJ, terus kita juga ada urunan yang kira-kira itu hanya cukup untuk pondasi saja awalnya. Nah, setelah kita share di berbagai media massa, ternyata responnya sangat positif sekali, sehingga banyak bantuan dana yang mengalir dan tidak terhenti di pembangunan pondasi. Akhirnya seperti manajemen Persebaya juga, Pak Asrul, pemain Persebaya juga terlibat menyumbang di sini, sehingga kita belikan material-material dan pada akhirnya berjalan 1 tahun itu sudah jadi seperti ini, Mas. Jadi berbagai elemen supporter bonek itu dari tribun timur, terus apa bonek-bonek yang lainnya luar kota itu banyak yang menyumbang di sini. Dan juga terus terang dari pihak supporter yang lain juga terlibat menyumbang di sini, seperti The Jack, Aremania, Persikmania, itu juga menyumbang di sini. Nah, kita sebagai yayasan sosial Wani Sobopati menerima sekali hal-hal yang baik. Habis itu terus pagi malah seperti ini ya. Ya. Nanti bawa di buat gazebo sama taman, bunga-bunga, perbunga. Jadi sebelah itu kan masih tanah punya saya juga, Mas. Sampai pohon sukun ini. Okay. Ya, nanti berkembangnya waktu, nggak tahu nanti. Mungkin kita bisa masih siap untuk dibangun berikutnya. Selatan saya, mungkin saudara-saudara saya barangkali mau mewakafkan juga. Sampai sana juga. Jadi kalau masalah lahan Jawa, yang ngecat itu dari D17 Mas Adi dan kawan-kawan yang melalui ya keluarnya sebelah ini ya. Prosesnya 2 hari. Banyak